Iya. Selamat datang kembali di The Rians di Weekend Warriors. Jalan-jalan gue kali ini, gue akan menuju ke Pantai Marina di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lewat tol, ya sekitar hampir 25 menit, lu keluar nanti di keluaran Sidomulyo. Dari keluaran Sidomulyo, lu ke arah Pantai Marinanya sekitar, ya udah deket sih pokoknya, deket banget. Nah, masuknya tadi gue lewat tol Kota Baru. Setelah keluar Sidomulyo, gak nyampe 200 meter ketemu Alfamart ini dan gapura ini dia. Inilah gapura penanda lu tempat masuknya ke arah Pantai Marina. Tuh ya, ingetin tuh gapuranya. Sebelah kirinya tadi ada Alfamart, lalu ada gapura ini dan penanda itu tuh. Ada Teluk Nipah. Masuklah ke dalam jalan ini. Jujur, ke dalamnya lu sekitar apa ya, membutuhkan sekitar 20 menit perjalanan. Sebenarnya sih nggak lama ya, tapi karena jalannya kecil, lewat perkampungan, lewat hutan-hutan karet seperti ini nih, nah ada sapi lewat tuh. Dan lu bisa lihat sapi-sapi banyak di sini, ada kambing, seru lah pokoknya. Nah, akhirnya lu bisa makan waktu 25 menit lebih. Setelah itu, lu akan masuk ketemulah pintu atau gapura seperti ini lagi. Namanya Pantai Marina. Kalau udah dari sini sih udah deket, ya sekitar 5 menit, 10 menit lagi juga udah nyampe nih. Ini dia pintu masuk marina. Satu orang dihitung hanya Rp30.000. Kendaraan lu yang mobil hanya Rp10.000. Kita lihat yuk. Yang mana nak? Kayu itu. Ini yang piknik di sini loh, Joy. Iyalah tuh, diratakan. Gede banget. Apanya, ombaknya? Iya. Yuk, coba jalan. Sana, sendiri-sendiri. Satu-satu, abang jalan. Iya. Angka di sini, angka di belakang. Nah, di sini. Coba. Abang jagain adanya dari belakang. Kita mulai review ya. Tadi yang barusan teman-teman lihat, nih dia. Ini adalah tempat spot pertama foto-foto, yaitu ada gapura Bali-Balian. Kenapa gue sebut Bali-Balian? Nah itu dia, karena gapuranya mirip banget dengan gapura-gapura yang ada di Bali. Padahal kan ini di Lampung ya. Lalu yang gue tunjuk itu adalah pantai terujung marina. Oke? Gue gak kesana sayang hari ini, karena ya ini juga lebih cakep-cakep. Pantainya bisa lihat deh, banyak batu-batu seperti ini, ombaknya cukup besar, lihat di sebelah kanan gue. Jadi emang gak safety banget buat kita berenang. Untuk anak-anak apalagi, jadi inget ya, tidak boleh berenang. Karena pemiliknya, melalui penjaga-penjaganya, udah banyak menempatkan tulisan informasi larangan berenang untuk kita di pantai. Karena emang ombaknya sangat besar, banyak bebatuan dan karang, jadi emang ini bukan spot berenang. Ini hanya spot untuk rekreasi, lu chilling, healing, piknik, foto-foto, apa Instagramable, monggo lah bebas. Nah, segini kerennya pantainya. Lu bisa dari sekarang lihat-lihat deh. Nah, itu spot yang paling keren di marina. Apakah itu? Nanti akan gua jelasin. Kurang lebih sih spot tertinggi di area pantai. Yang ini adalah gua. Gua gak ngerti gua ini baru apa enggak, pokoknya itu gua. Bagus sih buat spot foto-foto juga. Kalau berani silakan masuk ya. Dan yang ini adalah pondok-pondokan yang gua nyebut. Lucu, unik, dan di depan pondok-pondokan itu yang hebat nih teman-temannya. Ini rumputnya bersih banget, nggak ada sampah, nggak ada batu-batuan, sangat dijaga banget oleh penjaganya. Nah itu tuh petanda nggak boleh berenangnya tuh. Ini ada ibu gue sama adik-adik gue. Sekarang kita mau langsung piknik sambil kayaknya langsung makan deh. Ini gue bawa makanan nasi begadang, nasi padang ya, dari Kota Bandar Lampung. Nah ini spot kedua lagi, pondok-pondokan, rumput hijau, plus depan sono tuh adalah laut. Nah ini yang gue lagi pandangin nih. Ini lautnya bagus, pantainya bersih, pasirnya putih. Lu bisa ada spot untuk sekedar jemur-jemur di bawah sana. Nanti anak-anak gua akan gua ajak main di bawah juga nih.
yang gue salut dari tempat ini teman-teman, tips banget nih buat lo ya, tenang aja, keamanannya terjaga, banyak banget penjaganya, bapak-bapaknya bawa-bawa toa, itu memperhatikan kita dan anak-anak kita biar nggak main di pantai atau di laut. Dan mereka benar-benar mobile, keliling mulu. Gue respect banget dengan penjaganya. Ini kalau owner-nya nonton, wah, dinaikin gajinya nih pak. Serius tuh gue bangga banget. Gue pikir nggak keurus nih. Nggak tahu penjaga-penjaganya keren banget, bertanggung jawab banget, selalu menjaga dan memperhatikan kita. Nah ini spot yang kedua, pantainya pas di depan tenda atau pondok-pondokan atau tempat area camping ground atau picnic ground yang gue tempatin dengan keluarga gue. Asik kan? Tuh, lo bisa ajak anak-anak lo main pasir di sini. Sekarang saatnya makan. Ini pasukan udah pada lapar semua. Tapi sambil gue review makan, lihat tuh. Segini enak spotnya. Banyak banget yang piknik. Ini yang di karpet sebelah gue tuh yang lagi piknik rame-rame. Itu bawa grill, bawa panggangan sendiri. Bau dagingnya sih sangat menggoda gue ya. Nah, ombaknya cukup besar. Teman-teman bisa nikmatin di depan tuh. Itu ombaknya emang apa ya, kadang besar, kadang kecil, tapi seringnya besar. Jadi ya, debur ombaknya sih membuat lu healing banget ya kalau kata anak Jaksel sih. Ini spot yang tadi gue bilang tempat anak-anak gue bermain. Depannya ombak yang besar tuh. Oke, gue harus jagain mereka di samping mereka. Karena spot ini cukup berbahaya, tapi kalau sekedar main gak ke bawah-bawah daerah sini doang, cukup aman. Apakah ombak bisa sampai daerah sini? Karena anak gue bisa banget. Ketika ombak pasang atau lagi besar, sangat memungkinkan ombak menyerang ke sini. Tapi dengan pendampingan dan adanya gue di samping sini, dan tangganya cuma deket tuh di belakang gue, kalau ombaknya langsung besar dan emang pasang air lautnya, gue akan menyetop atau menyudahi anak-anak gue main di pasir ini. Lu bayangin tuh, lu bisa gelar handuk ya atau permadani, lu nongkrong di sini, bisa tanning, nggak perlu ke Bali sih. Ah, seru deh. Banyak-banyak, Ma. Tunggu dulu. Ma, diem dulu, Ma. Tenang aja, Ma. Nah, kita kesini lagi nih, Gapura Bali-Balian. Karena tadi istri gue belum sempat foto di sini barengan dengan gue, suaminya tercinta ini. Jadi kita mau kesini nih. Tips buat lu kalau kesini, ngantri ya. Banyak banget soalnya yang ngantrinya nggak bagus banget, nggak disiplin. Oke, sekarang gue dengan anak-anak gue tanpa ibu gue karena udah tua, kasihan naik tangganya, mau ke spot paling utama di Pantai Marina. Ya, spotnya keren banget lah. Di atas batu-batu gitu, lo bisa foto-foto, Instagramable banget, dan lo bisa santai melihat pemandangannya dari tempat yang paling tinggi di Marina. Ini adalah pantai sebelum kita naik spot tersebut. Bagus ya pantainya ya, banyak batu-batu. Nah, kita mulai masuk ke spot gitu. Yang di atas itu. Lihat, kanan kirinya seru kan? Yang kiri tadi yang ombak-ombaknya gede banget pantainya. Yang kanan ini adalah kolam renang dengan air alami dari laut. Jadi ini airnya muter terus tuh. Tuh ngalir dari laut. Ya, dibilang kurang bening ya, tapi ini air laut sih. Cukup bersih buat gue karena dia berputar terus ya. Yang lama akan keluar, jadi tidak mengendap. Tapi hati-hati, di sini licin banget. Banyak lumut-lumut tuh. Jadi jangan main-main, jangan lompat-lompat. Lalu kita mengenai tangga ini, jangan lupa teman-teman, anak-anak kecil biasakan di sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kanan biar nggak deket-deket dengan jurang batu-batuan di sebelah kiri lo. Oke, sekarang kita mau ke atas, gue mau foto-foto dulu ya. Ntar teman-teman bisa nikmatin pemandangan Pantai Marina secara luas dari posisi atas atau spot tertinggi ini. Keren banget, cukup aman, dan banyak penjaganya juga hilir mudik, muter-muter. Enjoy! Apa sih Roy? Kalau aku di sini
jangan duduk mah ya. Iya, duduk lah. Jangan apa jadi segala. Coba lagi ini, Mas. Kameranya kenapa? Ya sabar, Bapak rekam dulu video, sabar. Pantai ini sebenarnya laut. Bentar ya. Teman-teman, ada satu tambahan informasi lagi buat lo semua deh. Pantai Marina ini nggak kayak tempat-tempat wisata lainnya yang di Instagramnya kayaknya keren banget promosinya. Fotonya menarik banget ketika lo sampai B aja alias biasa banget gitu loh. Gue pertama kali kesini nih, serius ketika datang gue langsung jatuh cinta karena tempatnya keren, banyak spot foto-foto, untuk healing pun nggak ribet. Jadi orang-orangnya walaupun ramai tertata gitu ya, penjaganya juga yang bertugas di sini juga baik dan sangat mobile. Dan yang paling penting adalah banyak banget spot foto-foto, tempatnya keren banget dan emang menarik banget. Enggak lihat bawah ya, semua lihat depannya. Nah teman-teman, begitulah reviewnya soal Pantai Marina. Semoga lu semua seneng ya. Wajib banget lu kesini kalau lu ke Lampung. Nah, jangan lupa kalau kesini dengan tukang parkirnya, bapak-bapak penjaga pantainya, ibu-ibu dan anak-anak yang jaga warung, sedekahin dong sedikit uang kita. Mereka baik-baik ramah-ramah lo. Buat ownernya, gua saran nih ke depan, kita perlu lebih banyak lagi toilet di tempat ini, Bu, Pak. Yang kedua, banyakin dong keran-keran dekat pondok-pondokan atau dekat tempat-tempat camping, biar kami yang habis piknik mau cuci tangan, anak-anak dari pantai mau cuci kaki, banyak keran, nggak harus ke toilet yang jauh-jauh itu. Dan gua berharap banget sih ke depan bakal ada tempat-tempat colokan listrik, baik di pondok, di warung, atau dekat-dekat tempat camping di rumput-rumputnya, yang bisa buat kita nyarjer HP kita. Cuman sekarang penting banget loh, saran boleh ya. Ya udah deh teman-teman, semoga berfaedah nih kontennya. Enak ya, assalamualaikum. Ya. Udah kenyang, tiduran enak ya? Anginnya enak. Angin ya. Tidur ya, Mbak. Anginnya enak. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Ini minta dikit malam. Pasti laki-laki. Ya uang, banyak ibar. Nih, halo, Tar. Tante. Tante, jangan dong. Alangkah banyak itu. Tiga. Abang bilang gede, teman. Abang potong-potong nanti. Iya, nah. Tuh, ambil tuh. Iya, kemudian. Oh, enggak. Bisa taruh banyak aja. Hei. Nah, udah segini dulu. Emang dia makan? Makan. Bambang. Oi. Bambang. Nih. Dadah, yuk. Dadah.